Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat para audiens, alhamdulillah hari ini dari pimpinan wilayah Asia Nusa Tenggara Barat akan memberikan sedikit pencerahan mengenai yang disebut dengan perempuan berkemajuan. Aisyah itu sudah banyak berperan di masyarakat. Sehingga kalau dikatakan risalah perempuan berkemajuan itu dimaksudkan nantinya adalah sebagai landasan, arah, dan acuan bagi setiap insan perempuan. Perempuan diharapkan menjadi maju dan juga menjadi penggerak organisasi perempuan. Karena perempuan dapat membangkitkan potensi dan peran perempuan itu sendiri dalam menjalani kehidupan di berbagai bidang. Sehingga insya Allah akan terwujud peradaban maju yang tercerahkan dan berwarasan rahmatan lil alamin. Nah, untuk itu Aisyah mempunyai konsep yang disebut dengan risalah perempuan berkemajuan. Kenapa ini bisa? Karena pemikiran-pemikiran apa yang dilakukan oleh Aisyah selama ini di masyarakat. Di dalam era kontemporer ini, Aisyah yang lahir sejak 1917 sebagai perempuannya Muhammadiyah itu merasa bahwa perempuan dan anak-anak itu posisinya sangat-sangat lemah, sering menjadi korban. Untuk itu Aisyah sebagai organisasi yang menggerakkan, sebagai organisasi yang berkemajuan, itu secara normatif itu mengangkat nilai-nilai dasar Islam, di mana Islam sangat memuliakan yang disebut dengan perempuan. Sehingga perempuan di mana dengan laki-laki sebagai penciptaan Allah yang berpasangan, diharapkan bahwa perempuan dan laki-laki setara di hadapan Allah, yang keduanya memiliki tanggung jawab sebagai khalifah dalam memakmurkan semesta. Nah, berbicara masalah perempuan berkemajuan, maka tujuan yang pertama itu adalah bahwa diharapkan setiap insan perempuan itu menjadi perempuan yang maju di dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, bahwa perempuan sebagai penggerak organisasi itu nantinya ketika turun ke lapangan itu adalah sebagai arah untuk penguatan dan juga untuk memberdayakan perempuan dalam mengembangkan generasi atau gerakan perempuan yang berkemajuan. Nah, melihat situasi saat ini dalam era kontemporer, nilai-nilai yang akan diangkat adalah nilai-nilai perlindungan. Tadi kalau dikatakan sebagai korban, maka nilai perlindungan itu adalah dikembangkan dalam bentuk nilai pemberdayaan. Nah, apa itu yang akan dikembangkan? Satu, hifz al-nasl. Apa itu? Adalah berorientasi pada perlindungan keluarga. Jadi yang utama perempuan itu adalah bagaimana mengangkat harkat dan martabat keluarga di dalam keluarganya. Kepeduliannya yang lebih tinggi terhadap institusi keluarga. Yang kedua adalah hifz al-akal.
akal bagaimana agar mampu melipat gandakan pola pikir dan riset ilmiahnya, sehingga mengutamakan bagaimana nanti perempuan dalam perjalanannya selalu untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah hibs al-nafs. Nafs berarti nafsu. Bagaimana menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan juga menjaga dan melindungi hak-hak manusia. Nah, yang keempat adalah hafs ad-din. Ya, bagaimana menjaga, melindungi dan juga menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan. Dan yang terakhir adalah hafs al-mal. Ya. Jadi bagaimana kita mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pengembangan ekonomi, mendorong untuk kesejahteraan manusia. Nah, itu nilai-nilai perlindungan yang diharapkan bisa dikembangkan dalam bentuk pemberdayaan. Nah, sehingga karakter perempuan berkemajuan yang diharapkan itu mungkin dari buku Risalah Perempuan Berkemajuan, ibu hanya mengambil 4. Yang pertama itu adalah bahwa perempuan itu harus memiliki alam pikiran dan kondisi kehidupan yang maju. Kalau tadi disebut maju, maka yang disebut dengan maju itu adalah berilmu pengetahuan dalam segala aspek tanpa mengalami hambatan. Ya, karena kalau kita lihat di masyarakat masih ada itu yang terjadi. Yang kedua adalah bahwa perempuan yang memiliki derajat dan perlakuan yang sama mulia dengan laki-laki tanpa diskriminasi. Yang ketiga adalah perempuan berkemajuan itu mencerminkan kepribadian muslimah dengan nilai-nilai akhlak yang utama, sejalan dengan misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita, bahwa Rasulullah kita itu adalah menyempurnakan akhlak manusia. Dan yang terakhir adalah bahwa perempuan berkemajuan itu harus mampu menjalin harmonisasi relasionalnya, ya, antara laki-laki dan perempuan yang bersumbu pada hablum minallah dan hablum minannas. Ya, jadi kalau berpikir secara fakta, ketika kita berilmu, maka kita akan mampu melakukan kewajiban, hak, ya, kewajiban, hak. Jadi dengan ilmulah kita akan bergerak. Tanpa ilmu, maka semua yang akan kita gerakkan menjadi sia-sia. Nah, ketika Allah mengatakan bahwa siapa di antara kamu yang paling bertakwa, maka yang paling bertakwa itu adalah yang mempunyai manfaat lebih banyak kepada manusia. Sehingga hablum minannas itu harus sesuai juga dengan hablum minallah. Ya, kalau fisika itu berhubungan dengan jika X nas dan Allah, hablum minallah, Y-nya itu sama, maka dia akan menjadi satu putaran roda yang betul-betul bisa bergelinding dengan baik. Maka organisasi itu adalah harus sebanyak-banyaknya juga memberikan pertolongan kepada hablum minannasnya, ya, hubungan dengan manusianya, sehingga hablum minallahnya juga adalah itu bisa menjadi lebih baik. Ya, jadi Allah akan menjamin ketika kita bermanfaat, maka apa yang tadi yang kita upayakan dalam gerakan bersama itu juga senantiasa akan berubah menjadi amal, ya. Jadi amal jariah kita sebagai bagian dari bagaimana kita menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga itu bersabda, ya, bahwa iman yang sempurna
bagi seorang mukmin adalah apabila mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis dari riwayat Muttafaq alaih. Nasrul minallah wafatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.